sepak bola nggak punya sepatu, terus pinjemin. Mau dipulangin disuruh, nggak boleh, malah suruh bayar. Katanya disuruh bayar 50, tapi belum ada uang. Oh ini. Kondisi rumah saya. Iya. Kalau kamar ibu di mana kamar ibu? Kamar saya ini. Oh ini kamar ibu. Iya. Tempat tidur aja dikasih sama tetangga. Ya? Iya. Siapa itu tetangga yang baik itu, Bu? Itu Mbak Suwarni. Alhamdulillah ya, Bu. Ya. Itu saya lihat di situ saya kok agak ada sepatu bola itu. Sepatu Bapak ini kalau ke sawah. Ini sepatu anak saya, itu. Randy. Ini sepatu siapa? Ini saya taruh sini dulu ya, Bu. Iya, ya. Tasnya, Bu ya. Itu sepatu Randy, bola. Tapi pinjem itu punyaan teman. Pinjem? Oh, iya. Emang disewa-sewain gitu, Pak? Enggak. Enggak. Kan sama teman. Cuma dia kasihan wong mau main sepak bola enggak punya sepatu, terus pinjemin. Mau dipulangin disuruh, gak boleh, malah suruh bayar. Katanya disuruh bayar 50, tapi belum ada uang. Belum ada uang, ya. Insya Allah nanti habis ini ada rezekinya. Kita lunasin juga. Waalaikum. Sehat semuanya. Neng sehat ya. Kenapa sepatu diteng-teng ini? Ini tuh sepatu temennya Randy. Randy ini seneng sepak bola. Okay. Tapi gak punya sepatu. Uh-oh. Ini pinjam punya temennya. Uh-huh. Tapi sekarang katanya harus dibeli seharga 50 ribu. Karena udah gak mau minjemin lagi. Tapi ngejual temennya nih. Karena sudah dipakai ya. Itu. Suka banget sepak bola. Bagian apa, depan, belakang, tengah, samping. Sayap kanan. Sekarang biar menjiwai. Nah, yeah. Kan? Baik, Bapak, ini dengan Ibu ya, maafin. Yeah. Kami datang kemari bersama Neng ini pengen lihat bagaimana kehidupan keluarga. Betul. Tadi kita udah lihat semuanya, ya. Baik, aku minta waktu 3 menit ngobrol lebih fokus ya dikit ya. Yeah. Bapak boleh geser sini. Neng.